Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Busmania, dimanapun teman-teman berada, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Sore ini saya ada di daerah Ciawi nih, ya tepatnya di samping pintu tol Ciawi. Di sini kita kehadiran lagi nih agen baru Sumber Jaya Trans, agen resmi agen Ciawi ya, agen resminya Ciawi ya. Nah ini saya akan sedikit mereview sedikit terkait pembukaan lane baru ya bis Sumber Jaya Trans untuk Sukabumi Wonosobo dan Sukabumi Klaten via Jogja. Nah kira-kira seperti apa armadanya, nanti kita lihat ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa di klik like, komen, dan subscribe. Dan selamat menonton. Nah ini brosurnya nih. Nah ini armadanya. Tuh, wis Sumber Jaya yang membuka line untuk tujuan Sukabumi Wonosobo dan Sukabumi Klaten. Ya, eksekutif kelas dan bisnis kelas. Nah, tersedia dua tipe ya, dua tipe bisnis. Ada eksekutif kelas dan bisnis kelas. Oke, kita lihat interiornya dan eksteriornya. Nah, ini armada yang dipergunakan, yang akan beroperasi mulai tanggal 7 Oktober 2020. Nah, jadi bisa menjadi pilihan teman-teman yang ingin ke Wonosobo atau Klaten. Ya, ada beberapa jalur yang dilaluinya, nanti bisa teman-teman lihat di link deskripsi ya. Untuk harga tiketnya sendiri untuk ke Wonosobo itu Rp150.000. Sedangkan ke Jogja Rp220.000. Sangat worth it lah ya. Nah, untuk fasilitasnya nanti kita lihat. Nah, di depan saya ini sudah ada bis Sumber Jaya Trans dengan bodi Adiputro Jet Bus 2. Kita lihat ya, kalau udah dengar Sumber Jaya Trans tuh bisnya pasti fasilitasnya oke ya. Kita lihat dalamnya nih. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, kita keliling dulu untuk melihat bagian eksteriornya nih. Ini bis Sumber Jaya yang siap dioperasikan untuk melayani Sukabumi Wonosobo dan Sukabumi Klaten, Jogja, Purworejo, Kutoarjo, dan lain-lain. Nah, untuk armadanya sendiri nih ada dua ya. Ada yang Jet Bus 3 dan Jet Bus 2. Ini sama-sama melayani tujuan Sukabumi Klaten dan Sukabumi Wonosobo. Nah, ini bagian eksteriornya ya, ada lampu strobonya tuh. Nah, ini armadanya mantap ya, kinclong. Ini walaupun umurnya kita lihat ya 2021, berarti udah mau 10 tahun ya, tapi armadanya masih terawat banget nih teman-teman. Tuh, Sumber Jaya sangat memperhatikan perawatan kendaraannya ya. Dan ini bagian samping Sumber Jaya, memang ciri khasnya liverinya dominasi warna biru ya teman-teman. Di situ ada tulisan free wifi hotspot. Dan untuk di Sukabumi sendiri ada beberapa agen ya teman-teman. Ada di Cicuruk, ada di Ciawi ya, Cigombong juga ada. Jadi teman-teman yang tempat tinggalnya di sana, yang ingin berpergian ke wilayah Wonosobo atau jalur yang dilalui untuk ke Wonosobo dan Klaten, bisa juga tuh naik bus Sumber Jaya ya. Nah, ini kita sudah ngelihat bagian luarnya.
Sekarang kita coba lihat bagian dalam ya. Oke, ikuti saya terus ya teman-teman. Nah, ini dia bagian dalam dari bis Sumber Jaya Trans. Ada fasilitas ini, IndiHome ya, internet ya, wifi ya. Wis, mantap. Ini dashboardnya Adiputro. Nah, ini ruang kemudinya nih teman-teman. Ini ada tempat connect, supir 2, supir utama. Mesinnya Hino ya teman-teman. Dan di sini ada dispenser tuh, teman-teman nggak perlu khawatir. Ada dispensernya tuh. Jadi nggak perlu kemana-mana bawa air. Nah, karena ini high deck, jadi harus naik tangga ya. Tuh, naik tangga beberapa kali. Jadi naik tangga dulu. Nah, ini dia. Jarak seatnya jangan diragukan lagi ya. Tuh, lega abis. Untuk sebelah kirinya ini lega banget. Dapat bantal dan selimut ya teman-teman. Ini bantalnya, cuma selimutnya sedang dikeluarkan dulu. Nah, ini dia nih. Jarak seatnya nggak perlu diragukan lagi, luas banget. Kita coba ya. Tuh, jauh banget. Tapi kalau di sebelah kanan karena ada dispenser, jadi nggak terlalu ini ya. Tapi ya so-so oke lah ya. Kita coba ya, kita coba. Tuh, normal lah. Tapi kelebihannya di depan bisa naruh ini ya, naruh benda di sini ya, naruh tempat minum atau makanan kecil di sini. Difasilitasi TV dan utamakan sholat. Mantap. Dan ada AC dan pengharum ruangan biar selalu wangi ya teman-teman. Ini jarak pandang ke depan karena ini jet bus 2, jadi ada penyekat ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke belakang lagi teman-teman. Kita lihat bagian tengahnya nih, tuh lega banget ya sumpah nih. Tuh, leganya bukan main ya teman-teman. Seatnya menggunakan Aldila. Lega banget. Kalau kita duduk di samping pun juga pandangan ke sampingnya juga lega nih. Dan ada TV-nya tuh. Mantap ya. Nah, nih di belakang sini sudah ada selimut ya. Jadi nanti kalau pas berangkat pasti dirapikan. Dibagi-bagikan. Dan untuk perjalanan sendiri ada toiletnya teman-teman ya. Ini toiletnya. Dan ada area smoking. Area smokingnya terdiri dari 5 bangku. Ya, area smokingnya. Ya, itu tadi kita sudah ngeliat bagian dalam dari bis Sumber Jaya ya. Jadi ada dua jenis, ada executive class dan business class. Ada yang toilet dan non toilet, tapi yang jelas ada smoking area ya. Dan pasti nyaman banget. Karena Sumber Jaya ini ada yang Hino, ada yang Mercy. Mercy punya juga ada yang 1526, ada yang 1626. Jadi yang pasti untuk perjalanan jauh is oke lah ya. Dan pasti nyaman banget. Untuk selain untuk perjalanan antar kota antar provinsi juga melayani pariwisata ya Sumber Jaya Trans. Jadi teman-teman bisa pesan langsung tiketnya untuk ke Wonosobo juga bisa, atau ke Jogja Klaten juga bisa. Nanti nomor teleponnya ada di link deskripsi. Bisa berangkat dari Sukabumi dan sekitarnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan video ini silakan klik subscribe, like dan komen. Jaga kesehatan selalu, tetap terapkan protokol kesehatan. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.